Ini ada pertanyaan ya dari Ahmad Faisin. Mau tanya Pak Yosep, waktu masih gadis pernah dicabuli sama seorang ustadz, tapi takut melapor setelah menikah baru berani melapor, tapi sudah pernah berhubungan sama suami. Apakah masih bisa dilaporkan? Terima kasih. Nah gini, di dalam KUHP itu ada ya pengaturan mengenai daluarsanya membuat sebuah laporan atau pengaduan ya di dalam pasal 78 ayat 1 itu. Jadi kalau mereka yang diancam dalam pelanggaran, maka itu adalah satu tahun setelah pelanggaran itu dilakukan. Kemudian terhadap mereka yang apa namanya kejahatan dengan pidana denda atau pidana kurungan, pidana penjara tiga tahun ke bawah itu setelah enam tahun. Kemudian pidana penjara di atas tiga tahun itu setelah dua belas tahun ya. Jadi kalau kategori yang ditanyakan tadi mungkin masuk yang kadaluarsanya luarsanya 12 tahun sejak kejahatan dilakukannya pelecehan itu dilakukan. Jadi dihitung aja jangka waktunya sampai sekarang sudah ada 12 tahun belum. Kalau belum ada 12 tahun maka secara hukum masih bisa dilaporkan. Kemudian kalau hukuman seumur hidup atau mati itu udah luarsanya adalah 18 tahun untuk membuat sebuah pengaduan atau laporan. Tinggal masuknya yang mana, itu poin pertama. Poin yang kedua jelas, setiap pengaduan atau laporan itu harus ada alat bukti lah. Maka, kalau kita berbicara mengenai pelecehan seksual, ya mungkin ada alat bukti saksi, kemudian alat bukti visum, dan lain sebagainya. Mengingat kejadian yang sudah sangat lama, maka saya berpikir untuk alat-alat bukti sangat kurang ya, untuk bisa ditampilkan, kecuali mungkin. Ada video rekaman ya, yang kemudian dapat melihat ketika terjadinya pelecehan itu dan tahunnya berapa. Itu mungkin bisa diadukan, tetapi kalau untuk visum dan lain sebagainya, menurut saya sudah sangat susah untuk bisa didapatkan sebagai sebuah alat bukti. Itu aja jawaban dari Rumah Pancasila: selalu berbagi untuk kebaikan bersama di bidang hukum. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.